Lu jangan ngomong gini, lu jangan ngomong gini. Gue tahu ya itu cuma yang ceweknya cantik doang, cantiknya nambah. Ya memang bener, damage-nya nambah. Coba nih, coba kayak gini. Lu masih bilang mau bilang cantik gak? Ayo, jujur. Halo guys, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian. Apalagi kalau bukan channel Stephen Young. Yo, salam pria-pria hebat di luar sana yang telah mengklik video ini. Terima kasih ya yang sudah mengklik video ini saat lewat di beranda kalian ataupun di notif kalian. Kali ini kita akan seperti biasa, kita akan jalan-jalan. Sebelumnya gue ucapin selamat menekan ibadah sholat maghrib ya, karena video ini di-upload jam 6. Atau yang lagi makan malam juga selamat makan malam, gue ucapin terlebih dahulu ya. Oke okay ya, sebelum kita masuk ke pembahasannya, selalu gue ingetin ke kalian untuk jangan pernah lupa untuk follow akun Instagram dan juga TikTok gue, Stephen Young. Siapa lagi snack video gue, Stephen Young, karena di sana video gue paling update ya ada di snack video. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini biar bisa mencapai 1 miliar subscriber ya, biar kita bisa nge-review golden apa ya, golden play button. Oke okay? Tanpa babi pula, tanpa cing-cing-cong, kita langsung masuk ke pembahasannya and let's go. Nis, apa? Lu jadian sama Ilham? Iya, kenapa? Lu katanya lu gak suka cowok perokok. Iya sih, tapi kan nah ini lanjutannya pasti, tapi kan Ilham ganteng. Biasa, betina-betina di luar sana itu mah ngomongnya sih gak suka cowok perokok, gak suka cowok nakal apa itu, karena ya jelek aja. Kalau ganteng mah gas aja. Hah? Pusiku open. Biasa, betina di luar sana tuh kayak gitu guys. Mohon maaf, gak kelihatan ini. Kacamatanya ternyata gelap juga. Kita taruh di sini aja. Emang kayak gitu guys, betina-betina di luar sana ya. Jenazah SMP kira-kira bisa gak ya buat melamar kerja? Gak bisa. Gimana, ya gimana ya mau ngelamar kerja orang meninggal? Jenazah SMP, ijazah ya, mohon maaf, ijazah. Jauh loh ya dari ijazah ke jenazah itu cuma sama kata zah di belakangnya doang. Gimana ceritanya? Yang ada ya PT-nya lari nih mas. Ini Anda melamar ya lari semua, RD-RD-nya juga lari. Dicari bantu jaga anak dari pagi 7 sampai jam 7 malam, 12 jam, gila, gaji 500 ribu. Hanya bantu. Kebiasaan orang Indonesia adalah meremehkan suatu pekerjaan ya. Dikira menjaga anak itu hanya pekerjaan yang kita cuma ngeliatin anaknya jalan gitu. Dikira kita nggak ngasih makan atau waktu anaknya rewel. Hanya bantu dan lihat anak doang kalau ada yang niat. Berarti bener-bener juga nih, kalau kecebur sumur cuma diliatin aja kak. Iya, nggak apa-apa sih, tugasnya cuma ngeliatin doang. Kita mah sambil ngelakuin main HP atau bikin konten waktu jaga, atau ngelakuin trading atau gimana, kan bodo amat ya. Yang penting kan kita cuma ngeliat doang, tanahnya nangis, dipatok ular, atau anaknya mencari surat asli Super Semar, apa kan kita gak peduli ya guys ya. Nasi goreng Hitler, nasi goreng kampung. Nasi goreng Hitler. Oh bahaya nih, jangan sampai makan ini guys. Bisa-bisa kalian ada ambisi ingin menguasai Eropa ya habis makan ini ya. Suka nasi di kudasai. Lo tau kan, terakhir Nisan suka minum bir. Sebelum Nisan minum, udah aku kasih obat tidur di bir selanjutnya. Pelutas sendiri Mas Ganang, Anda wibu stres lah. Anda wota lagi guys. Bajunya JKT48 ya. Udah wota wibu stres lagi ya. Ini udah gak ketolong ini. Udah aduh, susah guys. Mohon maaf ya keluarga, tolong ya kalau punya BBCS bisa lah dibawa ini ke rumah sakit jiwa. Ini udah gak bisa di apa-apain lagi. Maaf ya, bentar lampunya guys. Karena gue kurang ganteng kayaknya. Gimana ya, bentar. Setting. Udah ganteng belum guys? Gini ya, ganteng kali ya. Ganteng guys. Kalau gue yang sebelah kanan memang perlu satu lampu lagi kayaknya dari sana guys. Gak apa-apa lah ya. Oke. Oh, ini sudah nih. Bahaya tuh, serem. Aku sayang ibuku, jadi aku harus memberikan menantu yang baik dan lucu, contohnya kamu. Ekspresi ayah dan ibunya. Aduh. Belajar ilmu agama agar tahu kau bahwa sesungguhnya tugas memasak dan mencuci pakaian adalah kewajiban seorang suami. Iya benar-benar guys. Ini gue bacain guys. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan sesungguhnya tugas seorang laki-laki ketika mereka sudah menikah ialah mengejarkan pekerjaan rumah dan mencari nafkah. Ayo. Ayo kalian laki-laki yang sukanya cuma main judi dan sabung ayam. Ayo, kita tuh sebagai laki-laki ya memang harus gitu guys. Karena kita adalah kepala keluarga guys, gak boleh manja. Anda itu mengambil anak seseorang ya, ya Anda jangan manja, oke ya. Mana tombol nextnya? Sekeluarga tewas karena gengsi. Gimana ceritanya anjing, bentar-bentar ini. Anak kalah judi online, ibu nekat jual ginjal. Waduh, tidak. Didakwa curi kayu, Asyani menangis di ruang sidangnya. Ini dulu pernah viral sih. Anak gugat ibu kandung. Waduh, 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 waduh. Gimana nih, nenek 7 tahun digugat 5 anak kandungnya. Waduh, rame-rame koruptor bisa bebas bersyarat. Waduh, sebanyak 18 polisi yang pegang senjata gas air mata. Waduh, ibu jual ginjal untuk ponsel. Waduh, ya label bantuan dari gereja dicopot oleh salah satu.
Nah, itulah Indonesia now ya. Bukan Indonesia doang sih, dunia now guys. Ini udah memang tanda-tanda akhir tahun guys. Akhir bulan ini. Gimana ya, dimana-mana udah kacau guys. Udah kacau balau lah ya. Kalian perbanyak ibadah aja lah guys ya. Takutnya tiba-tiba kita enak-enak bacol, tiba-tiba ada trompet sangsangkala. Gak lucu kan ya. Kalian lagi berzina, lagi berdosa, tiba-tiba ditiup trompetnya guys ya. Ya standby-standby aja lah. Mode standby guys ya. Ini udah dunia udah kacau balau guys. Udah gak bisa dinalar. Kelakuan manusia udah lebih binatang daripada binatang guys. Malah gue banyak baca berita binatang sekarang pada baik-baik nih, pada kebalik nih. Di Facebook atau grup gak pernah nemu orang Papua, Merauke, Maluku, Timur Leste, Memere. Pada kerja jadi jarang nongol, bahkan Jawa karena banyak pengangguran jadi kerja. Siram fakta ya. Iya sih, jarang juga ya kita nemu orang timur main Facebook guys. Antara karena internetnya belum masuk apa gimana. Enggak ya, bercanda. Sudah saatnya download brutal anjing, download brutal. Apa yang di-download ini? Anjing. Auto muter lagu rohani guys. Muter Al-Qur'an lagi, muter Al-Qur'an Indonesia guys ya. Warnet unlimited 24 jam gila. Langsung download apaan tuh, berbagai genre kayaknya di-download semua guys kayaknya nih. Mafia, geng motor, tentara, bayaran, narapidana, anjay. Keren-keren ya di Jepang ya. Padahal jangan berharap seperti ini. Jangan berharap seperti ini kalau di Indonesia gak sekeren ini. Mafianya nih ya kebanyakan pakai jas pedasi benar. Cuma gak akan terang-terangan gini. Kebanyakan ya sembunyi-sembunyi di balik topeng yang namanya topeng pejabat. Wah enak. Yang motornya gak akan keren jaket-jaket kulit. Terus motor-motor mal gini gak akan guys. Jamet-jamet yang akan kalian temuin. Jamet-jamet yang baru belajar kencing itu loh. Itu yang akan kalian temuin. Tentara bayaran mah di Indonesia gak ada. Gantinya ormas yang ada. Narapidana juga jangan berharap ada narapidana ganteng-ganteng gini guys. Coba aja kalian main ke lapas guys. Gak ada kayak gini. Ketemuan aja. Mau gak tar gue jajanin? Gak dong, gue jauh. Orang kampung ya pasti. Iya nih, kelihatan dari chat tembok rumahnya dulu. Ini pesan buat cewek ya. Entah ada yang cewek nonton video ini apa enggak ya. Kalau cowok sudah fotonya sering megang setir gini atau dikit-dikit pap megang setir gini, udah ada. Itu red flag banget, tinggalin ya. Itu biasanya cowok yang hanya, yang bisa diandalkan dari dirinya itu hanya harta. Itu pun harta orang tua. Gak ada lagi yang bisa diandalin dari dia. Maksudnya karena dia gak pede. Dia gak pede. Dia sudah tahu sebenarnya, merasa aku gak punya apa-apa. Gak ganteng, gak pinter, gak apa ya, gak berbakat, dan gak punya segalanya. Yang bisa aku andalkan ya hanya harta orang tua aku. Itu guys, ini udah red flag banget, tinggalin guys. Kamu harus tahu, jahat pasangan gini lecehkan dua anak laki-laki yang mereka adopsi. Ya udah dari awal udah salah. Dari awal template-nya udah salah ya. Gimana? William Daly Sulok dan Zachary Jacob Sulok tidak melakukan pelecehan kepada anak yang mereka adopsi lalu merekam. Ya dari awal sudah template-nya udah salah, udah error, udah enggak ketolong. Ini yang mama mana, yang papa mana juga ya? Papa ayah ini yang ada. Aduh, dari awal ya udah dua orang cowok saling menyukai cowok, ngadopsi anak cowok ya, mereka pasti ya sange juga ngeliat cowok ya. Ya udah, alhamdulillah berkat mandi lumpur ini muka nih orang memang hajarable guys. Gak tau nih orang, gue gede juga ya. Nih, wish Roy Kiyoshi ya, lama nggak kelihatan ya. Kenapa? Mohon maaf ya, agak beda sih sama dulu. Tapi gue pernah baca berita katanya Roy Kiyoshi itu melakukan banyak operasi karena dia pernah didakwa penyakit kalau nggak salah guys, penyakit yang katanya nyawanya dia tinggal 2 tahun. Ini gue serius nggak bercanda ya. Kayaknya dia ingin melakukan hal yang ingin dia lakukan kayak nato, operasi muka gitu ya. Kita unus ya guys ya, nggak tahu ya, jangan menghakimi orang kalau kita nggak tahu backgroundnya ya. Ica, kak terima video call selawat nggak? Iya, masya Allah, 1 jam berapa kak? Enak. 50 kakak full service. Gimana? DP-nya padahal udah gini loh ya Ica ya. Catat guys, Ica, Ica.nabila. Siapa tahu kita mau dengarkan solawat bisa mampir ke dia. Hai, lagi apa dia? Udah sholat, aku Kristen. Salam toleransi. Wah, aman. Boleh minta tolong enggak apa bacain syahadat lewat VN? Ini udah toleransi jalur digital. Enggak ketolong udah. Orang bodoh mana yang mau lihat meme jam 1 pagi? Kalian kayaknya ya kan nonton video ini jam 1 pagi. Please Jepang. Saya lahir di mana? Jepang. Tanggal 6 bulan 8 1945 loh. 08.14 kota Hiroshima. Baru login langsung AFK. Enggak lama lagi udah, cuma sebentar dia. Melihat dunia ini cuma sebentar ya. Langsung jadi cahaya lagi. Gue ganti PP tapi dia diem aja ya. Oke, saudara-saudara sekalian, beliau ganti PP. Biasalah Facebook kayak gitu ya. Aduh, apa-apa diumumin. Ya bagus sih. Main ke rumah teman, ternyata ada acara keluarga. Diajak gabung, disuruh duduk di sofa. Oh nyamang gak, Bima di karpet wae. Enak duduk di karpet guys. Ini kasihan ya orang ini ya. Kayaknya ini orang miskin deh sampai duduk di karpet ya. Kasihan nih orang nih. Kalau dia ketemu nih orang kasih sumbangan guys. Aruli ya udah pulang. Udah kenapa emang? Enggak, cuma nungin aja. Oh, kok cuma gitu ya? Harusnya
Padahal gue udah nungguin kamu lo pulang kerja. Ya lagian aku gak minta embu lah. Bercanda Vi, embu. Sumpah cuma lagian kayak baru kenal. Enggak, gue bodo amat dengan masalah kalian ya. Bodo amat ini kenapa lagi nih. Aduh, ini kucingnya dicekokin susu apa gimana anjing. Disuntik ya, ini jarum suntik loh. Oh minuminnya pakai suntikan, gue kira disuntik. Tau lah kenapa cek, kalau abis bangun tidur cantiknya nambah. Enggak, lu jangan ngomong gini. Lu jangan ngomong gini. Gue tahu ya itu cuma yang ceweknya cantik doang, cantiknya nambah. Ya memang bener, damage-nya nambah. Coba nih, coba kayak gini. Lu masih bilang, mau bilang cantik gak? Ayo, jujur. Ini bisa cowok-cowok juga munafik, gak cuma cewek-cewek di sana. Yang bilang cewek kalau rambutnya dikuncir kuda itu cantiknya nambah. Ya, maaf, gue ngerti. Tapi yang dikuncir kuda maksudnya yang cantik juga kan. Gak mungkin sama cewek dikuncir kuda cantik juga enggak, ya kan? Jujur aja guys, gak usah kita munafik. Tahu gimana pun cowok pasti mandang fisik ya. Jangan ragu, jangan malu. Aku siap menerima pet random darimu nih. Ini foto keluarga yang terlalu nggak apa-apa sih, terserah lah. Ini keluarga dia, gue bodo amat ya. Tapi kenapa gitu? Wanjay, dia nge-share galerinya, lo tinggal pilih. Nggak ada yang mesum kan? Nggak ada foto mesumnya dia kan? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada guys. Cewa gue. Wih, pada setor pap sengguan lo. Ternyata manjur ya. Tuh gini cara minta pap di sosmed zaman sekarang. Tinggal kasih foto gini. Aduh, nggak, maaf skip. Bisa ternyata guys. Guys jangan gampang-gampang ngasih pap ke sosmed dong. Apalagi kalau ada yang minta sama KTP-nya juga, kalian bisa jadi didaftarin pinjol ya. Jangan dong. Deket pom. Pom mana ya? Nama tokonya apa? Tiasel. Ada gaji pokoknya enggak, 1 bulan 2 juta. Paling telat kapan bu lamarannya? Soalnya belum bikin surat lamaran. Maaf, Mbak, tapi di buku tangannya pada daerahnya besar. Soalnya buat menarikin membeli HP. Oke lah, mungkin di apa namanya? Di persyaratannya ada penampilan menarik. It's okay lah ya. Ini langsung terang-terangan payudaranya besar loh. Lu mau nyari SPG apa pemuas nafsu lo, Bang? Mohon maaf, gimana? Kenapa harus payudaranya besar padahal yang tocil juga menggoda ya. Lagi syuting film, Bang. Waduh, film apa nih? Ini ya kan yang bilang aktor cowok pemain bokep enak. Nih, dia sampai kena rudalnya si kameramennya, guys. Kata siapa enak nih? Aduh kasihan juga ya, gak enak guys. Momen ketika teman deket lu di sekolah yang sering dibully nyuruh lu pulang dari sekolah hari ini dan nunjukin isi tasnya bersih akaf. Waduh, bahaya juga nih. Nangis ya guys ya. Hari terakhir hari-hari ini di sekolah nih. Gue, bro mau cabut dulu mau bantuin kakak masak. Ngapain bantuin kakak lu masak? Mending nongkrong di sini biar bisa cuci mata. Andai kalian tahu kakak gue. Wah ini mah gue ready. Gue mah siap juga bantuin ini. Bisa ayo bisa. Gue langsung tiba-tiba bisa masak nih. Bisa ngalahin juri-juri MasterChef nih. Pak Waluyo meminjam uang di bank sebesar 100 juta dengan bunga 20%. Anjing bunganya 20% tinggi banget ya. 20 juta loh anjing. Aduh nambah pikiran Pak Waluyo aja nih yang buat soal ya. Mohon maaf ya guru-guru matematika ya, kalau buat soal itu agak ngotak dikit ya. Aduh. Opa di WC kok ada timun? Set botak Ros. Cuma iseng. Yang gitu dong. Banyak anak-anak nih yang nonton video gue nih. Alah orang-orang nih. Ada aja cowok ketika selingkuh ya. Cuma makan ya, sekedar ngobrol. Bercerita cewek ketika selingkuh langsung di dunia ini memang udah bejat ya, sudah gak ketolong ya. Deketin Nobita buat pinjam alat canggih. Deketin Dagi Sugi buat bantuin kerjaan PR. Deketin Sunio biar bisa numpang mobil. Deketin Jayan biar punya. Emang enak mas. Memang gitu sih suka guys. Dia open ya, open all pussy ya dia ya. Open all cook untuk masukin the pussy ya. Udah gak ketolong memang sih suka nih. Biasa cewek, tipikal-tipikal cewek-cewek. Aduh, sini sana mau guys. Kang bikin bakso beranak sebuah skonful. Bayarnya kita bikin anak. Dijual yang Bangkok menang 3 kubu. Barter kenal pot. Dia gak peduli dengan wanita guys. Oke guys, terima kasih udah nonton video ini ya guys ya. Gue agak-agak gimana gitu ya hari ini ya. Banyak meme-meme yang ternyata gak dewasa juga. Mana ada episode Stephen-nya yang tidak menemukan meme yang dewasa. Semuanya 18 plus warning semua. Oke guys, terima kasih udah nonton video ini. Kita ketemu lagi besok hari. Gue sayang sama kalian and love you guys. Mwah.